Assalamualaikum Mas Boya, welcome back di channel YouTube yang paling madep, BBN TV Ribon dan juga BBN Bull Host TV. Nah, jadi di konten kali ini Mang BBN mau kerak topinannya, geng. Kita bakal lihat nih koleksi anjing terbaru dari Mang Denny Jetli ya, tim Jetli. Tadi kan konten sebelumnya kita udah lihat si Opet. Nah, sekarang kita lihat nih anjing-anjing Mang Denny ya. Ada berapa ekor sekarang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap cekidot aja. Oke Mas Bro, sekarang ya kembali lagi bersama dengan Mang Denny dari tim Jetli ya. Nah, ini udah dikeluarin nih anjing pitbull yang super gede dari Mang Denny. Ini ada siapa, Mang? Jetli ya. Sama si Joker anaknya. Ini ada si Jetli tuh. Wih, gede pisan ya. Tapi anaknya lebih bulat. Itu anaknya, Mang? Anaknya ya. Si Jetli sekarang usia berapa tahun, Mang? 13 tahun ini. 13 tahun. 13 tahun. Ya. Ini untuk ukuran anjing 13 tahun segini gini dia masih ini ya, masih segar lah. Tapi giginya masih kena ini, Mang. Taringnya dari usia 2 tahun jauh udah habis ini. Udah usia. Habis. Tinggal yang atas taringnya. Tapi gede loh, Mas Bro ya. Seperti ini tuh masih anjing gede. Lihat fotonya udah ada di mana-mana ya. Anjing usia 13 tahun. Di samping itu ada si Joker anaknya. Ini anaknya siapa, si Joker, Mas? Joker ya. Usia? Usia 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Nah. Anjir gedenya. Tapi ini dipakai ke dugong enggak? Pernah tapi belum bagus lah, masih belajar. Masih belajar. Parah. Wih, gede ya. Gede. Wah, itu Pak Ontek ekornya kudrat ya. Heeh, tiga perapat. Tapi ini si Jetli usia 13 tahun. Masih pakai kaligong kan, Mang? Jarang sekarang, kali-kali paling, Mang Bes. Kali-kali. Nah. Jadi sekarang mah lagi ke pernyataan aja ya. 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 Nah, ini kenapa dinamain tim Jetli ya? Karena ini anjingnya si Jetli. Ya. Tapi gedenya elek kok anaknya. Lebar anaknya, badannya kalah panjang. Panjang. Nah, ini bulat. Wih. Jangan. Nanti kamu bisa diadu. Tapi dia karakter anjingnya galak enggak, Mas? Enggak, baik. Enggak ya, baik ya. Baik. Coba lagi si. Nah, jadi mah baik. Ada anaknya lagi enggak sih, Jetli? Sekarang enggak ada. Ada juga yang terpit sama yang terpit. Terpit mah si Eger. Anaknya. Si Eger ada anaknya. Ada. Yang betina ada satu. Nah, ini baru 2 ekor nih ya amunisi Mang Denny ya. Nanti kita coba lihat amunisinya yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Lanjut. Salah. Pas. Tangkengnya. Amunisi bull terriernya dari Mang Denny ya. Ini anjing Kai. Buat pasbur. Ini siapa namanya, Mang? Akai mungkin. Siapa? Akai. Si Akai. Akai. Oh, ini namanya si Akai. Hey. Oh, ini mah juga nih ayah impor-imporan. Anak impor kan. Badag dulu dia. Usia berapa tahun? Maju 3 tahun. Maju 3 tahun. Ya, maju 3 tahun. Anak siapa ini, Mang? Ini teh asal dari mana? Itu anakan di Boston. Oh, itu sampah. Oh, si Jo yang berarti ya. Ini didugongkan tuh. Dugong kan. Lumayan. Pasbur mau. Jarang. Paling dugong ini. Oh, paling dugong aja. Kalau dibawa buru atau pasbur mah enggak? Enggak kuat. Oh, napasnya. Karena anjingnya terlalu gemoy ya. Gemoy, heeh. Ini bukan hitam ya, tapi betul ya. Bull terrier usia 3 tahun. Punyaan Mang Denny Jetli. Dijual enggak, Mang? Enggak, main ini buat pejantan. Kali-kali dugong, buat pejantan sama buat amunisi aja katanya. Tapi dugongnya udah ini. Lalu lumayan. 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 Tapi belum tuh ikut kontes. Belum ikut kontes. Nah. Ini bull terrier jantan.
Kepalanya bagus. Udah lah. Tapi sayang ini tidak dijual ya. Belum untuk dijual. Tapi kalau ada yang ngawinin bisa? Bisa. Bisa, bisa. Mayar? Apa neskis? Tergantung lah. Mungkin kalau jadi menerima bayar. Iya, bisa. Kalau bayar ke dia berapa? Kawin ke si apa? Paling 2. 2 juta. 2 juta. Wih. Kalau ada yang mau kawin ke si Akai boleh ya. Bayarnya 2 juta. Puterir. Suaranya berisma. Oke Mas Bro, sekarang kita bakalan nge-review anjing silangan mix bull terrier kepunyaannya Mang Denny ya. Tuh, udah dikeluarin 3 ekor. Ada 1 jantan dan 2 betina ya. Ini 2 betina yang beda-beda jenisnya. Kita review dulu dari yang ini yang jantan nih. Wih, ganteng gini ya. Itu ini si Eger-nya, Mang? Iya, si Eger. Usia berapa tahun? 5 ya. Ada 5. 5 tahun. 5 apa? Tahun. Ini si Eger usia 5 tahun Mas Bro. Udah pernah beberapa kali ikut kontes juga ya? Iya. Kontes dugong udah pernah turun. Dipakai pasbur tuh? Pasbur pernah. Dipakai pasbur juga. Pakai. Nah, ini juga buat amunisi pasbur sama berburu juga ya. Tuh. Ini warnanya belang sapi ya. Ini jenisnya namanya sih terpit apa tilu parap? Terpit. 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 Bapaknya sah? Jetli. Oh, ini apa jetli? Jetli. Oh, ini jenis jetli ya. Tapi mukanya nggak kayak pitbull anjir. Indukannya terrier. Mukanya bull terrier Mas Bro, bapaknya si Jetli ya. Ini mukanya dominan ke induknya. Dominan ke induk, makanya bentuknya bagus gini nih, terpit ini jenisnya ya. Terpit itu silangan dari bull terrier sama pitbull. Usia 5 tahun. Udah lumayan ya. Udah lumayan dewasa, kalau tua belum, cuman dewasa. Hey. Nah, kalau yang ini, nah ini mah baru yuk anyar ya mah. Lama. Udah lama juga. Ini siapa namanya, Mang? Inces. Si Inces. Oh, Inces kali 100 ya. Jenisnya apa ini? Terpit sama, Mang. Anak Jetli sama. Oh, anak Jetli juga. Ibu nak? Beda sama si Eger. Sama indukannya. Oh, terpit dikawin ke pitbull. Oh, iya telinganya dikupir mah apa enggak? Enggak. Berdiri sendiri. Ini usianya berapa tahun? 6 ya. 6 tahun. Oh, berarti lebih kalau si Eger tuh. Lebih tua dari si Eger, Mas Bro. Betina indukan terpit warna hitam macan ya. Brindle hitam. Hei. Udah pernah lahiran berapa kali, Mang? 4 kali. Kan barusan ada sedikit kesalahan teknis ya, mic-nya mati. Nah ini tuh betina terpit anak Jetli mau dijual kata Mang Denny ya. Mau dijual di harga berapa tadi, Mang? 2,5 2.500.000. Nah ini jadi kalau ada teman-teman yang mau nih butuhnya dibuat indukan, nah ini bisa dilepas ya. Mau dijual silakan bisa dibeli. Tapi ini udah ada dasar ke babi belum, Mang? Baru mau lah tapi belum di, saya kan tadinya niat buat ternak. Oh, ternyata buat ternak, jadi nggak dilatih ke babi. Jadi betul. Tapi diliatin mah udah. Udah mau tapi. Diliatin ke si Opet. Ya tuh, jadi kalau ada yang mau nih 2.500.000 ya. Sekarang kita lihat nih yang abis dibotakin nih. Cik. Ini mah bull terrier raboknya. Anak ini mah Ben? Hah? Anak ini. Oh ini mahnya? Kawin ke punya Gumala, Pak Agus Badut. Oh, kawin ke punyanya Pak Agus Badut, Rintangan. Iya, itu anaknya. Keluar ini. Bapaknya berarti gini juga, Mang? Bapaknya gitu. Saya mah tengah, dia anjing ini tuh dibikinnya dari apa sama apa ya. Bisa keluar mukanya bull terrier, Mas Bro, tapi bulunya kayak shih tzu-nya. Juga pudel, shih tzu gitu. Ini usia berapa tahun, Mang? Ada. 3 tahunan ya. 3 tahun? Tapi ini emang sengaja teh dibotakin. Lagi amrol kalau itu lagi merudu, Mang Ben. Oh, bulunya lagi enggak bagus, amrol. Mau jadi lagi kan. Jadi disengaja dibotakin. Soalnya kalau bulu-bulu gini mah ribetnya. Iya. Ribet perawatannya. Rontok wae cenah Mas Bro. Tapi ini dilatih ke Bagong teh.
Untuk sama buat beranak. Jadi kalau buat yang indukan mah di tempat Mang Deni mah enggak dilatih. Enggak dilatih ke babi ya. Dijual teh ini. Enggak dijual. Buat indukan aja nah, ya. Oke tuh ya, berarti udah berapa anjing tuh? Udah 1 2 3. Masih ada lagi enggak Mang anjingnya, Mang? Paling yang Malinois. Ada yang Malinois. Oke, sekarang kita lihat amunisi anjing Malinois berburu babi dari Mang Deni ya. Gagah benar ya. Ini ada anjing Malinois. Tapi ini Malinoisnya badak, gue tinggi jangkung. Ini namanya siapa, Mang? Si Igor. 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 Ya. Oh, ini kayak punyanya anjingnya Kang Aris ya, Igor Batagor. Asli Kang, ada anjing K9, anjing Sar, namanya Igor Batagor. Batagor. Igor Batagor. Wih, tapi sih berprestasi sah. Nanti udah terlatih gitu. Ini si Igor usia berapa tahun, Mang? Kalau nggak salah ini teh 3 tahunan lebih ya, Mang? 3 tahun. Hah? Belum 2 tahun setengahnya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ada stambum enggak, Mang? Ada. Aya. Ada. Ih, gede ya. Ini breedingan lokal apa aya imporan, Mang? Kok badannya? Sayanya peranakan, Mang. Biasanya kalau Malinois itu kan badannya ramping kecil. Ramping, ya. Kalau ini mah dia badannya ada setinggi herder. Shit. Tapi ini dilatih ke babi, Mang? Pasbur, Mang. Pasbur bisa dugong. Bisa. Pasbur dipakai? Pasbur dipakai, dugong dipakai. Dugong juga dipakai? Wih. Ya. Anjing Malinois yang dipakai bukan buat K9, Mas Bro, tapi buat dugong. Sama buat berburu babi. No. Tapi sekarang juga banyak ya, banyak yang bikin anjing berburu natu silangan dari Malinois ya. Pitbull kawin ke Malinois, Bull Terrier kawin ke Malinois. Dijual tuh, Mang? Jangan, Mang. Buat pejantan aja. Oh, enggak dijual. Masih dipakai buat pasbur kan. Berarti emang Deni ini open stud si Igor? Bisa. Berapa open stud ke si Igor? Oh ya. Berapa? Tergantung jenis tergantung jenis betinanya. Tapi gede ya, gede banget, Mas Bro. Si Igor, tapi tidak dijual ya. Kalau ada yang mau kawin ke si Igor boleh, kata Mang Deni ya. Nanti kalau untuk harganya menyesuaikan dengan jenis betinanya. Dimarahin sih ya, kamane galak. Ada satu lagi tapi itu ada beda mungkin karakternya. Oh, karakternya agak galak. Jangan kalau agak galak mah ya, kita cari aman aja. Namun ngegel Mang Deni situ jadi masalah. Sebenarnya mah ke saya mah tenang naon nih kawan, tapi kalau ngegel ke saya yang ya, soalnya tidak di cover BPJS di anjing mah. Jadi kalau ada yang mau kawin boleh ya ke si Igor ta. Alamatnya di Cicalengka. Oke, Mas Bro ya, tadi kita udah review ya koleksi anjing dari Mang Deni tim Jetli ya. Tadi ada si Jetli, ada si Joker, terus ada siapa lagi, ada si Igor ya, terus tadi ada yang betina juga. Jadi pokoknya buat Mas Bro semua ya, kalau misalkan ada yang mau kawin ke si Abah Jetli, ke si Joker ataupun ke si Igor Batagor ya, bisa nanti hubungi Mang Deni ya. Nanti Mang Beben tulis alamat Facebooknya ya, biar nanti Mas Bro semua bisa langsung inbox aja. Jadi sebelumnya atur nuhun buat Mang Deni ya, sukses sama-sama juga buat ya, tim Jetli, dunia perdugongan dan dunia perpasburan sama-sama. Dan juga buru ya. Jangan kemana-mana, pokoknya support terus Mang Beben, like, comment, share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip. Atur nuhun.